Saat ini alhamdulillah hadir langsung pemohon Bapak Anies Rashid Baswedan, SH MBP PhD, Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Muhaimin Iskandar, MSI. Di sebelah kiri saya Haji Ganjar Pranowo SH. Kemudian Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud ya, SH. Dari hari ini datang ke MK. Enggak, kita ngantor seperti biasa aja. Arahan beliau itu ya, kita tetap berkantor seperti biasa saja. Artinya saya mohon izin teman-teman media untuk menyelesaikan tugas-tugas sebagai wali kota dulu ya. Subscribe Berita Surakarta. Persidangan perkara nomor 1 dan nomor 2 garis miring BHPU titik pres garis datar 22 Romawi garis miring 2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir untuk pemohon nomor 1. Baik, terima kasih Yang Mulia. Mohon izin kami memperkenalkan saat ini alhamdulillah hadir langsung pemohon Bapak Anies Rashid Baswedan, SH MBP PhD. Hadir juga Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Muhaimin Iskandar, MSI. Kapten kami yang membanggakan Marskal Madya Purnawirawan M. Sogi SSMM. Dari kuasa hukum hadir Dr. Herman Kadir SH MHUM, Dr. Haji Bambang Wijayanto SH MSC, Dr. Refli Harun SH MH LLM, Sugito SH MH, Zaid Musafi SH MH, Dr. Ahmad Yani SH MH, Ahmad Wakil Kamal SH MH, Zainuddin Baru SHMH, Anang Zubaidi SHMH, Yance Aswin SH, dan saya sendiri Ari Yusuf Amir. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih Pak Ari. Dari pemohon 2 silakan Pak. Terima kasih Yang Mulia. Kami juga hadir full team Yang Mulia. Saya ingin mulai perkenalkan prinsipal yang hadir pada kesempatan ini. Di sebelah kiri saya Haji Ganjar Pranowo SH. Kemudian Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud ya, SH. Dari tim kuasa hukum Yang Mulia hadir Saudara Dr. Magdir Ismail. Kemudian Profesor Dr. Henry Yosodiningrat SH. Kemudian Dr. T.M. Lutfi Yazid. Kemudian Saudara Ahmad Yulianto Nurmansah SH. Kemudian Dr. Vincentius Mendrova SH, lantas Dr. Muhammad Rashid Ridho, kemudian Dr. Duke Arif, 9 Ignatius Andi, Sarjana Hukum, 10 Anissa Ismail BA, LLM, 11 Damian Agatha Juvens, 12 Tama Satria Langkun, dan saya sendiri Todung Mulia Lubis. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih Pak Mulia. Hari ini datang ke MK. Enggak, kita ngantor seperti biasa aja. Mengikuti proses sidang nonton kerja. Belum, saya baru mendarat. Menyerahkan kuasa hukum atau bagaimana penuhnya? Ya, apapun hasilnya, putusannya kita
hormati. Ya. Ada himbauan ke para pendukung? Himbauan ke para pendukung? Sudah kemarin kita ketemu dengan beberapa relawan dan lain-lain. Ya, hari ini tetap tenang aja. Himbauannya ya. Seperti apa, Mas? Yaitu tetap tenang, kita hormati putusan yang ada. Ya. Kalau koordinasi sama Pak Prabowo gimana, Mas? Sudah kemarin, ya itu sama. Arahan beliau itu, ya. Kita tetap berkantor seperti biasa saja. Artinya lah dari Prabowo Gibran diwakili tim kuasa hukumnya semua ya? Sudah, ya. Optimis nggak Mas dengan hasil dan sidang hari ini? Ya kita lihat nanti aja. Sekali lagi apapun hasilnya, putusannya kita hormati, ya. Setelah putusan ini nanti putusannya seperti apa Mas dari tim Prabowo Gibran? Gimana? Rencana setelah putusan ini nanti gimana? Ya nanti lihat aja, ya. Sudah ada langkah-langkah? Sudah. Ya kita tunggu aja. Tunggu dulu hasil putusannya seperti apa. Nanti lihat ya. Kalau untuk yang Pak tim dari 0103 mungkin ada yang ingin disampaikan Mas. Dari Mas Gibran sendiri terkait ya. Ini. Pokoknya kita lalui aja proses ini, kita lihat sampai akhir nanti ya. Artinya saya mohon izin teman-teman media untuk menyelesaikan tugas-tugas sebagai wali kota dulu ya. Berarti untuk hari ini nggak ada rencana untuk ke sana, untuk ke Jakarta ataupun untuk memantau langsung ya Mas hasil sidangnya. Nah ini udah balik. Subscribe Berita Surakarta.